Pada 1923, bermulanya sejarah aiskrim di Malaysia. Ketika itu, pembuatan aiskrim secara komersial dibawa dari Singapura ke Kuala Lumpur untuk pasaran tempatan. Dahulunya aiskrim Malaysia popular dengan pelbagai citarasa tempatan seperti aiskrim bubur kacang hijau, jagung, asam boy dan sebagainya. Namun pencuci mulut ini melalui evolusi bukan sahaja rasanya tetapi juga penghasilannya yang dapat memikat selera ramai. Antara yang menjadi pilihan masa kini adalah aiskrim gulung, aiskrim goyang, aiskrim pasu, aiskrim goreng dan aiskrim bersalut emas. Kreativiti dan inovasi pengusaha aiskrim bukan sahaja memberi inspirasi baharu, malah membawa keunikan tersendiri.